Ya, kali ini untuk cara penggunaan atau cara mengatasi error server lisensi tidak ditemukan program dalam mode trial. Ya, yang terjadi di IPOS 5 standar profesional atau ultimate. Nah, di sini padahal kalau yang dongle udah dicolok dongle-nya gitu ya, tapi masih trial gitu ya. Nah, cara mengatasinya itu cukup mudah. Caranya buka inspirasi bis lisensi server, tinggal di double klik service start yes. Nah, ini server servicenya sudah aktif. Kalau sudah, tinggal buka lagi programnya IPOS 5 Ultimate, masuk databasenya lagi, admin. Nah, di sini mengecek lisensi programnya, maka sudah tidak trial. 1, 2, 3, yes. Nah, di sini lisensi kepada Marion. Ini biasanya dongle yang terdeteksi trial kayak gini karena Windows-nya update. Windows-nya update, maka servisnya program IPOS ini terstop gitu ya. Jadi, kalau mau, ya tinggal klik service start begitu. Kalau misalkan mau dimatiin Windows update-nya, itu lebih nggak ada masalah lagi nanti ke depannya seperti itu ya. Nah, caranya cukup mudah. Jangan lupa like dan subscribe video ini untuk video-video tentang program IPOS. Terima kasih.